Umur berapa umur? Umur mau jalan 27 udah pas. Mau jalan 27. Pas lahir? Pas lahir normal Bang Pras. Normal? Normal. Kan kaget kan Bang Pras. Sama kali sadar pas mau masuk sekolah sih Bang. Pas mau masuk sekolah? Orang-orang tuh pada ngeliatin gitu, kayak aneh gitu, kayak kan berangkat sekolah tuh jalan ya dulu. Iya. Orang-orang tuh pada ngeliatin terus, kayak aneh aja kalau gue yang jalan gitu Bang. Iya. Ngeliatin terus di sekolahan juga sering banget dibully. Tadi dia bilang, kita cobain yuk, cobain apa? Cobain manggil bencong kata dia. Dibayar 1000 terus titik kita di digituin kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, happy banget nih guys. Karena kita kembali ke kejar setoran. Tepuk atas. Wah. Hari ini ngapain kita ini Sadik? Kita kan seperti biasa ngobrol-ngobrol bersama manusia. Ya. Hah? Biasanya kan ngobrol sama manusia Bang Pras. Iya, terus? Tapi kali ini tamunya ini bukan manusia Bang Pras. Oh, kau akan diserang orang tadi. Sorry. Dia manusia. Serius. Yang berbentuk mutan gitu. Kau di briefing rusak langsung. Udah bisa mobilnya nerima mutan nih. Dia manusia tapi agak berbeda fisiknya sedikit Bang Pras. Agak spesial. Wih, jarang-jarang nih ya. Ya. Ada 1:1000. Ya. 1:1000. Itu gimana? Katanya dia orang Padang juga nih Bang Pras. Hah? Emang iya Sedik? Iya, dia orang tuanya orang Minang. Satu orang Pariaman, satu orang Padang kalau nggak salah. Iya. Ya, coba kita panggil dia. Jadi agak unik dia Bang Pras. Oke. Okay. Ya, coba diituin Sedik, dikasih-kasih musik. Oh iya Bang Pras. Masuk dia ya. Nah, ini dia. Silakan. Masuk, wes, up, take, wes. Rian, ya Allah, Rian. Mas. Sehat Rian. Masih cacat dong. Halo, apa kabar? Bagus sekali, akhirnya kita bersama Rian the Balita. Apa lagunya Sadik? Mati. Dengarkan lagu buat Rian dulu. Kita lagi liburan, ya kan aku lagi liburan. Ya. Ayo kita potong duren. Siapa ini duren? Kunyit. Kata siapa ini kunyit? Bukan kunyit ini Bang. Apaan tuh? Pilek kuning. Gua kirain baut. Baut apa? Buat Mario. Waduh, Rian apa kabarnya? Masih cacat. Rian. Ya Bang. Kan gua udah cukup lama lah mengenal lu. Iya Bang. Lu struggle di dunia komedi dan stand up. Betul, dan juga konten. Umur berapa umur? Umur mau jalan 27 udah pas. Mau jalan 27. Pas lahir? Pas lahir normal Bang Pras. Hah? Normal? Normal. Kan kaget kan Bang Pras. Lahir normal, nah pas mau banyak jalan tuh baru kelihatan nekuk. Oh, pas lahir enggak nonjol nih. Enggak nonjol. Oh. Jadi pas mau jalan kelihatan nekuk tuh kagak tahu kenapa nekuknya, mungkin dulu ditidurin di peti telur kali. Gua kirain ditendang kabib. Gua kirain. Berarti pas mau jalan baru kelihatan nekuk. Baru kelihatan. Itu belajar jalan apa belajar koprol waktu itu?
Kenapa ya? Maksudnya kalau kata dokter apa, Bang Dian? Gak tahu, Bang. Dia gak pernah ke dokter. Cuman dulu tuh ceritanya tuh mama sama ayah tuh sering pulang Padang kampung. Iya, ke Padang ya? Iya. Apa sembuhin kakak Ren lagi sakit? Sakitannya waktu itu? Gak tahu, Bang. Udah sakit apa? Oh, sampai tahu. Mati dia. Hah? Lu tuh berapa orang bersaudara? 12 kalau hidup semua. 12? Iya, ada yang keguguran juga. Satunya cadangan tuh ya. Lu mau main bola. 12 kalau hidup semua. Kalau hidup semua. Ada yang lobet berarti ya. Ada yang lobet. Lupa di-charge. Oh, 12 banyak juga ya? Banyak. Bukan banyak juga itu, Sadik. Bukan banyak juga, ya, banyak banget. Banyak banget. Anak keberapa kalau Bang? Ben enggak tahu anak berapa, Bang, saking banyaknya. Lah, oh iya? Iya. Oh, jadi nggak tahu. Iya, mungkin bisa ke 8. Bisa ke 8, bisa ke 9. Iya. Serada hitung sendiri. Serada. Tapi rata-rata jarak umur berapa jarak tahun? Umur 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Bunting 2 tahun, lagi. Bunting lagi. Setahun, nah, bunting lagi gitu. Terakhir Rian beda sama Ade 12 tahun. Wah. Terakhir. Kenceng banget bapak lu ya. Iya. Lu. Nah, itu kan. Dan nyari duit yang banyak. Ya Allah, yang 12 itu kan yang jadi ya. Iya. Yang enggak jadinya kan waduh gua enggak tahu sih. Kalau Bang Rian sudah jadi, tapi udah jatuh ke ubin dan ambil lagi. Aduh yang sayang ini. Iya ya. Dia jadi jatuh ke ubin, wah nanggung nih. Kayak di plaster gitu. Astaga, ya Allah, ya lazim. Tapi Bang Rian damai ya? Maksudnya dari kecil sering dibully nggak? Oh, sering banget, Bang, kalau dibully mah. Lu sempat ada merasa kesel nggak dulu? Kesel-kesel iya. Dulu sama... Kecil ya, waktu kecil itu? Ya sama abang-abangan diangkat-angkat, aduh gemesnya, aduh gemesnya digituin. Digituin sama abang-abang sekolah? Abang-abangan rumah. Oh. Lah itu kan biasa ya, lu kan emang gemes lu. Siapa yang gak gemes lihat lu kayak gini? Ngomong baut-baut. Tapi ingat gak pertama kali sadar bahwa Bang Rian tuh beda dari orang lain tuh? Iya. Pertama kali. Kapan? Pertama kali sadar pas mau masuk sekolah sih, Bang. Pas mau masuk sekolah? Orang-orang tuh pada ngeliatin gitu, kayak aneh gitu, kayak... Kan berangkat sekolah tuh jalan ya dulu. Iya. Orang-orang tuh pada ngeliatin terus, kayak aneh aja kalau gue yang jalan gitu, Bang. Iya. Ngeliatin terus di sekolahan juga sering banget dibully. Ada fase sedihnya nggak? Fase sedih ada waktu itu, tapi ya kehidupan tuh mikirnya gitu doang. Yeah. Dulu nggak pernah kepikiran ngumpul bareng komunitas stand up Indo kan? Nah, ngapain sebelumnya? Sebelum stand up? Sebelumnya Rian berdamainya itu nonton-nonton musik lah. Nonton-nonton musik. Kirain gara-gara stand up bukan? Enggak. Lebih berdamai masuk stand up. Oh, lebih berdamai luas, kalau lebih bijak lah. Nah, kalau sebelum masuk stand up tuh berdamai, tapi kalau dicengin gua masih sakit gitu. Oh. Anjing orang ngatain gua. Contohnya gitu. Dia ngatain apa aja? Dia pernah dicengin sama temen, katanya kalau mati enggak terima di bumi. Kenapa? Gara-gara enggak bisa cium tanah, kepentok sama dada. terus. Oke. Okay. Gue udah cacat begini diajak juga nama Tuhan. Dalam hati pikiran gitu udah. Dalam hati lu sempat mikir gitu. Ya. Wah, gue enggak terima di bumi nih. Enggak terima di bumi. Terus lu gimana tuh? Udah di dunia kayak begini. Iya ya. Kayak gitu. Terus apa lagi katanya? Dicengin gitu banyak dong. Terus di sekolah juga pernah dimasukin ke apa? Ke WC. Ke WC. Dikunciin. Oh, maksudnya ke WC kamar mandi. Kamar mandi. Oh, dikirain ke lubang WC-nya tadi. Lubang WC-nya. Ulan rambut kayak gini kan disiram sama orang. Terus dimasukin ke WC, abis itu ditontonin sama mereka, dikunciin gerbangnya. Ya Allah. Itu sama teman-teman sekolah? Teman-teman, abang kelas. Oh, abang kelas. Nangis nggak lu waktu itu terus itu? Nangis, enggak. Cuman diem aja udah, takut kan. Kesel lu ya? Takut, iya kesel. Ya Allah. Pengen banget juga berubah. Nah, gitu. Mulai berdamainya waktu masuk dunia-dunia band? Dunia band, berdamai, tapi belum terlalu. Lu apa lu? Ini kaosnya liat dong. Oh, lu bukan lu yang ngeband? Bukan. Oh, nonton-nonton. Gua kirain lu yang ngeband. Enggak, Bang Pras. Nonton-nonton. Karena kalau nonton-nonton acara gitu tuh kayak Rian tuh kayak sama aja sama mereka gitu. Orang-orang tuh pada enggak ngeliatin. Kayak disamain aja. Jadi happy enggak, gitu ya. Jadi diangkat-angkat. Nah, itu tadi abang lu yang angkat lu marah. Kalau anak band yang angkat enggak apa-apa. Itu kan dulu udah, Pras. Oh, dulu. Masih balita. Ya. Gua cuma ngejok kok, ngejok.
Terus sama Rocket Rockers gimana ceritanya? Iya. Suka banget sama Rocket Rockers. Kan baju lu kan Rocket Rockers semua nih. Iya, Bang Bras. Ozom. Ozom, Kang Aska. Kang Aska. Itu juga berkat Rocket Train masuk stand up, Bang Bras. Oh, kok bisa? Waktu ini, lu masih inget gak? Cari Tipa lu di Saloinya. Oh iya, iya. Itu ya. si Arif sama Muslim nyanyi bareng Rocket Rockers. Iya, iya. Di situ awal-awal masuk pengen masuk stand up. Kata Bang Awe gini. Lu 2000 berapa itu ya? 2019 ya? 16. Oh, itu lu baru gabung sama stand up. Dari situ disuruh gabung komunitas. Gara-gara ngikutin Rocket Rockers awalnya. Awalnya. Lu ngefans dari Rocket Rockers itu dari kapan? Kalau ngikutin dia manggung dari 2012. Dari 2012? Iya, ngikutin dia. Kemanapun lu ikutin? Jabodetabek pokoknya. Oke. Okay. Gak pernah diajak gitu, maksudnya Rian lu mau gak jadi ampli hari ini gitu? Sorry. Sap lah minimal. Ada jadi pajangan apa gitu ya. Tempat gitar juga boleh. Jadi arkes. Patah nih gitar kita melengkung. Terus kita balik ke yang 12. Yang hidup berapa tadi? Ada lu, saudara lu? 7 sekarang. Tinggal 7? Tinggal 7. Namanya inget gak lu? Nama-nama. Yang 7 ini? Ingat. Coba. Adi, Rahmat, Rini, Riko, Riki, Rian, Silpi. Silpi? Iya, Silpi. Oh, inget lu ya semua ya. Yang paling gede deh siapa namanya? Adi. Adi? Berapa umurnya? Jauh? Dia jauh, tahun 82. Oh, abang-abangan lah itu ya. Oh, yang cewek juga ada? Yang cewek ada. Nah, sekarang di mata keluarga nih, lu udah ikut stand up, maksudnya di dunia konten beginilah. Lu disupport atau? Disupport, alhamdulillah, Bang Pras. Disupport banget, apalagi pas waktu konten bareng Da Pras itu tuh. Yang mana? Gitu gak yang tanya ama yang di MLI. Bah, itu kan gua jahat banget ya, bercandanya iya, sama lu gitu. Tapi seneng banget keluarga. Ma, manggilnya siapa? Mama? Papa? Mama, Mak. Maaf ya, Mak. Wak, betang tuh, Wak, pengerang-erang ya, Mak. Wak, deh sayang, Jinyo. Agak ligaman, Wak, Jinyo. Gitu, mangkonya agak gitu. Tapi, Wak, gak ada masuk apa-apa, udah, Mak. Maafkan, Wak, Mak. Nah, sedih, cempen, Pak, jangan sedih. Oh, itu tuh. Itu udah berarti itu senang banget tuh warga tuh. Karena sampai keluarga Padang udah senang. Sampai Padang nontonin sampai begitu. Padang, iya. Kan gua malu. Ngatin begitu. Sampai ada yang ngomong gini. Oh, Nel, anak lu bakalan jadi orang nih, Nel. Amin. Tapi kan selama ini apaan kalau bukan orang? Lu jangan begitu. Lu lebih jangkrik. Selama ini lu dikira ini nih. Nih, lu ini kira pedal momo. Terus, Ade, kalau berencana menikah ada nggak, Bang Rian? Ada sih, Bang. Iya? Ada. Lu normal tapi? Normal, Bang. Normal di badan doang. Ada nafsu berarti? Iya, ada. Lihat cewek cantik gitu. Nafsuan, lebih sering. Ah, tipikal lupa. Cewek lu. Iya, tipikal cewek apa? Lu. Kayak gimana? Apakah yang bengkok ke depan apa? Ya, itu dia yang, dia lebih ke yang pinggang langsung pala. Bercanda teman-teman. Bercanda. Lagi kenanya kalau main bengkok itu mah gitu sama aja kayak pasang pajel. Ada bunyinya lagi cerai. Dikocok lepas. Aduh, ya Allah Tuhan, sekali lagi bercanda. Lanjut Rian, suka sama cewek. Ada tipe-tipe tertentu. Tipe-tipe yang iya, yang lu suka apa? Kalau Rian tetenya gede, Bang. Lu suka tete gede. Yang segede pala lu ya. Biar bisa dimasukin. Astagfirullah. Lu nggak takut enak? Kalau mau bisa buka dikit lagi kan? tapi itu serius? Iyalah, ya, pasti. Iya, kalau buat itu. Oke, jadi buat mungkin ada cewek-cewek di sini yang nonton, siapa tahu Gigi. Iya, kan? Ayo buat semuanya kalau ada yang kaki sama orang cacat boleh. Aduh, lucu banget ya. Ya, itu kan fetis ya, bisa dibilang fetis nanti itu. Oke, okay. Kalau badan harus semok gitu, semok, atau iya. Atau slim fit gitu. Semok.
yang pantatnya gue naik dikit kan dulu. Oh, biar lu pas 69 lu cuma sampai di perut dia doang. Enggak harus gigit. Harus gigit langsung mati ngomongin obrolan bahaya nih. Tuh. Sorry teman-teman, tadi mobil mogok soalnya energinya diserap sama palanya Rian. Cakranya diambil. Jarang-jarang loh tiba-tiba nyerap energi dari mobil, dia ternyata bernapas. Sampai mana tadi pertanyaannya ya? Sampai cewek. Oh, seneng banget cewek. Tapi lu pernah pacaran? Belum, Bang Bres. Sekalipun? Iya. Belum pernah ya, masa ada yang mau kayak begini. Nah, pertanyaan gua. Ini kan ada nama apa aplikasi dating gitu kan? Dating ya. Apps gitu ya. Nah, dating apps gitu tuh kan ada ya kayak Tinder. Ya. Apalagi ya? Micet, lu udah main belum, semua belum, tuh? Belum pernah main. Kok nggak coba main dulu? Siapa tahu lu kan ketemu, jangan, terus dia apa? Takutnya yang ketemu cewek itu kaget. Jangan, makanya lu pasang profilnya yang benar, lu langsung struktur tubuh lu. Kayak begini. Tarsum gaya begini. Iya, lu kasih tahu dulu kalau aku ini spesial. Aku gitu. Spesial. Iya dong, bahasanya gitu. Aku spesial, bolehlah kita ketemu sebentar saja, biar kamu trauma. Langsung di delete. Tapi kayaknya dibanding buat nyari jodoh, kayak Bang Rian ini lebih ke sewa cewek deh kayaknya. Lu pernah ya? Jujur. Jadi. Lagi sih Bang Bres. Jadi pernah gitu, penasaran kan? Iya. Temen-temen tuh, temen. Bukan temen sih, abang sendiri, Mas Pupu. Abang sepupu. Gak apa-apa, udah gede ini. Iya, udah gede kan. Diajakin ke tempat prostitusi. Keren, ayo Yan, kita tempat prostitusi kan. Ngapain tuh? Tempat prostitusi? Prostitusi. Oh, prostitusi. Iya kan. Ayo temenin gue ganti oli kata ya. Oh, dia bilang gitu? Ya. Terus? Temenin. Lu mau gak? Kalau mau milih aja, ntar gue yang bayar. Wis. Sepertinya terus? Boleh dicoba. Terus Yan? Milih, gak ada yang mau, udah press 3 orang. Dianya yang gak mau? Iya. Kan dia kerja, udah dibayar. Tanya, gak mau dengan alasannya. Bilangnya m***nya lagi perih udah press. Itu satu. Astaga. Yang kedua bilangnya lagi main anjing. Yang terakhir katanya dia bilang saya horizontal yang melintang. Berarti akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Oh. Terus yang sama bencong? Bencong itu. Dari jadi bencong tuh waktu jadi dibongkar semua. Wah, karena ada mamanya nonton. Jadi kita makin bongkar aja. Mama tahu kok yang bencong. Oh, mama tahu. Lu cerita semuanya berarti. Karena keluarga semua udah pada tahu, Bang Bray. Oke, enggak apa-apa. Lebih baik jujur ke orang tua kita sendiri. Bener, Bang. Betul. Terus jadi itu masih umur 8 tahun 9 tahun, Bang Pras. Masih kecil banget. Iya. Dadakin sama abang-abangan juga tuh yang udah SMP, SMA. Iya. Pas 2 SD lalu ya? Iya. Aduh. Diajakin sama mereka jalan-jalan tuh. Ada di tempat POC. POC? POC Galangan itu di utara tuh, Bang Pras. Iya. Yeah. Iya, nah kan dia bilang, kita cobain yuk. Cobain apa? Cobain manggil bencong, kata dia. Dibayar 1000, terus titik kita di... digituin, kata dia gitu. Gimana? Lagi. Digituin. Terus dia ditanya, lu ada duit gak, Yan? Ada, Bang, 2000, kata Yan. Udah sini duit 2000. Dikumpulin lah, ada ceban. Dapat ceban. Jadi, bencong satu, kita semua pada ngejejer. Ya Allah, disikatin satu-satu sama dia. Jadi kayak... gitu. Gitu dia. Ya Allah, astagfirullah. Gila gitu. Terus lu juga kena? Lu dapat juga? Iya, dapat. Ngerasa cuman geli doang. Oke, teman-teman, tadi mogok lagi. Sepertinya olinya belum diganti ya, Sadiq ya. Iya. Kemarin sempat ada tukang servis kita, jangan lupa oli gitu. Iya. Ya makanya kita kan lupa deh. Ya, tapi nggak apa, kita lanjut terus ngobrol sama Rian nih buat hari ini. Berarti tadi abis satu-satu dijejerin, selesai. Terus teman yang SMP tuh kayaknya dia keluar gitu, Bang Bras. Keluar gitu? Oh iya. Cerat. Keluar gitu dia juga. Terus? Kata bencong,
Oke. Ternyata angkot kita benar-benar olinya habis. Tapi enggak apa-apa, kita ngetem aja di sini sambil ngobrol sama Rian, kita lanjutkan lagi. Ya, Rian. Enggak bersahabat nih angkotnya sama orang cacat. Kacau. Barengan gua nontonin terus pada pengen gitu jalan-jalan. Angkot, ya Allah. Tapi emang begitu angkot ya. Masuk, masuk, masuk. Wis, wis, wis. Jalan lurus atau L? Aduh, gara-gara ini nih lu langsung mogok mobil gua. Gak boleh ya? Gak boleh. Aduh, ini lucu. Alhamdulillah daganganku lakukan ada air. Minum mas. Bener mas. Iya, minum, 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 minum. Itu air dukun itu. Wis, biar lurus. Biar lurus. Gak mau tapi. Lu lebih seneng begini ya? Iya sekarang. Dia lebih seneng begini. Karena rezekinya lebih lancar rezekinya. Iya mas, kalau sekarang kayak gini. Oh gitu. Ya, ada fakta-fakta nggak? Info. Info, 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 info. Info, 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 info. Tahu, tahu ya. Info pertama. Info pertama. Info pertama, Rian balita ini pernah di sepong bencong. Ah, kedua kita bahas. Barusan dibahas. Barusan dibahas. Sampai keluar, belum lanjut tadi tuh. Iya. Sampai keluar. Jadi di sepong. Iya. Banyak-banyak orang. Oh. Jadi 10 orang jadi 10 orang itu. Satu berjejer. Satu bencong cup gitu. Terus ada satu yang keluar. Ada satu yang keluar, kayaknya emang dia udah ini apa? Udah sange banget. Udah dewasa gitu Bang Blas, udah keluar itu. Kalau lu lu ngaceng-ngeteng gitu itu. Ngaceng tapi kagak keluar. Ngaceng tapi enggak keluar. Ngaceng doang. Wah ya, udah benar berarti faktanya benar ya. Benar. Fakta berikutnya Rian balita ini pernah Rian balita tidak pernah pacaran. Sudah dibahas. Alasannya karena dia cari yang nekuk. Lu sempat ada pikiran nyari yang sama? Dulu, enggak lah. Tapi lu aneh kalau sama tuh, maksudnya mau pelukan tuh beradu nih. Tapi enggak, cari sekarang sih enggak, dia cari yang ini, nekuk biar yin yang. Yin yang Bras. Tapi Bras. Sekarang kayaknya mau nyari yang sama Bang Bras. Nyari sama begini? Iya, biar bisa konten terus. Wah Allah. Kayak keluarga Manurung ya kan? Cuma dia sendiri yang bisa ngomong itu. Terus, terus, terus. Info berikutnya. Rian balita ini pernah nyewa jable ya, Pras? Tapi ditolak sama jablenya. Ini. Ya, kita belum cerita. Udah. Belum, udah ya? Udah. Tadi kan 3 orang. Oh udah ya tadi ya? Ya enggak, maksudnya ya. Akhirnya gimana itu tuh enggak ada tadi. Oh iya, iya. Akhirnya gimana? Akhirnya, akhirnya ada tuh orang tiba-tiba meluk Bang Bras. Cewek? Iya. Dipeluknya lu? Iya. Apa katanya? Kata dia, sama aku aja sini nanti aku puasin. Aku jelas dia, aku jelas dari bawah ke atas. Tapi pas yang lihat itu ibu-ibu gendut. Oh Allah. Dia enggak mau. Lu enggak bersyukur ya? Harusnya bersyukur mau aja, lu kan belum pernah. Iya, tapi masa sama Toshiba. Ya enggak mau lah. Ya, tapi ibu-ibunya tuh ngira kamu tuh wayang. Terus, terus, terus. Info berikutnya. Info berikutnya. Info berikutnya nih, Rian balita nih pernah digosipin suka sama komika namanya Gugun BK. Nah, ini gua dengar. Ini gua dengar. Emang benar lu pernah sama Gugun BK? Enggak, Bang Mas, enggak. Lu agak pelangi lu ya? Ya nyicipin dikit. Oh, Allah. Enggak ini dikonfirmasi di sini banyak kan info, info apa namanya info di stand up kan ada kan? Itu enggak benar enggak? Iya, enggak. Bercanda aja. Sering nginep aja di rumah Gugun, sampai nginep pacaran gitu. Ini ada mas, kali lu digini-gini sama. Pakai-pakai ada. Ya ada, kopek dikit mah. Kok tonjok lu ya? Tonjok lu. Terus ada lagi faktanya. Info berikutnya adalah ya, dia maskot Rocket Rocker. Dimanapun ada Rocket Rocker, ada Rian balita di angkat-angkat di situ. Betul. Ya, nah ini tadi sudah cerita. Cukup lama lu sama Rocket Rocker ya? Cukup lama Bang Bras. Ah, band-band lain yang lu suka nggak ada? Semuanya asal popang, popang banget Rian orangnya. Oh.
ada tuh Popang. Band Popang bagus tuh satu. Apa namanya? Selena Vita. Selena Vita. Udah dengerin. Tapi gua jalan sama Closehead. Ah iya Bang Bas. Iya. Kapan Bang Bas nanti? Lu mau? Ntar gua kasih baju Closehead pakai. Iya Bang Bas. Ini gak usah pakai lagi. Iya. Jangan Rocket Rockers is my heart gitu. Wih, oke. Everything menghilanglah dari kehidupanku. Apa lagi? Info berikutnya, dia ini yang merekomendasikan ikut stand up adalah orang Rocket Rockers. Iya. Iya, karena di Palu waktu itu acara Palu ada sampean kan? Ada Tretan Muslim waktu itu kan nyanyi kan waktu Rocket Rockers waktu itu. Nampil juga waktu itu. Enggak, nampil. Nampil semua kan rata-rata komik-komik kan. Nah, lu di situ pertama kali tuh. Pertama di situ. Nah, ada lagi? Info berikutnya dia adalah ber-12 saudara, Pras. Ya, udah. Udah. Dia semua. Lahir normal. Ya, udah. Betul. 2 tahun nekuk. Ya, betul, sudah. Jadi kasih tahu tadi. Rian balik dari orang Padang ternyata. Sudah. Sudah. Mas. Padahal Rian sering main ngekos deh tuh, Bang. Padahal sering ya? Iya, Bang. Cuma segitu doang. Cuma segitu doang. Rian balik ke kos diri cuma minta sepatu. Nah, bagus. Benar. Iya, buat nyuci sepatu. Nyuci sepatu siapa? Rian kan punya usaha cuci sepatu kan. Oh. Jadi, teman-teman kayak Bang Arif. Bang Arif cuci sepatu enggak sini? Sepatunya bersihin gitu. Oh. Oh, lu yang bersihin. Iya. Berapa satu sepatu? 30.000. Oh, 30.000. Masih jalan sampai sekarang? Masih. Apa namanya? Cupacuy. Apa? Cupacuy. Cupacuy? Oh, masih jalan sampai sekarang masih, tuh? Masih jalan. Lu sendiri yang nyuci atau gimana? Sekarang teman yang ini. Oh, lu udah punya karyawan sendiri? Teman kerjasama. Oh, sudah sukses, sudah gak mau. Masih Bang Arif. Oke. Masih aku nyuci, Mas. Akun Instagramnya apa sini biar ditulisin ini? Cupacuy. Cupacuy. Iya. Kasih tau baik-baik dong ke orang. Lu kasih tau apa sih? Cupacuy. Ya apa? Jangan lupa follow kalau mau bersihin apa. Ya teman-teman kalau mau bersihin sepatu, langsung aja ke Cupacuy. Cuci sepatu cuy. Harganya? 30.000 pokoknya dijamin bersih. Berapa lama? Satu sepatu? Sesuai requestan. Kalau mau pakai besok bisa gitu. Langsung dicuciin? Langsung dicuciin. Langsung aja follow teman-teman. Gokil. Tepuk tangan buat Rian Balita. Terima kasih loh. Rian Balita loh. Sudah main kesini, semoga Terima kasih. Next ke depan lu nggak ada mau bikin show atau apa? Pengen sih Bang, tapi belum ya? Iya, tapi belum. Pengen bahas cerita Rian nama ayah. Oh, juga. Lu rajin open mic? Rajin terus Bang. Ya udah bagus, lucu terus. Alhamdulillah, amin. Jangan buka celana lagi. Enggak. Biji lu kendor. Bijinya kendor, kayak kambing gue liat. Beneran. Ya udah teman, terima kasih teman-teman. Hari ini kita bersama Rian Balita dan komen siapa lagi yang harus kita undang. Mungkin dari teman-teman Rian ada banyak juga nih yang mutan-mutannya Muslim kita undang. Lu seneng nggak sih dipanggil-panggil mutan-mutan? Senang malah. Apa? Enggak undang yang ini enggak bisa ngomong apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman. Kejar Setoran yang sudah nonton, sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.